Melaku ke penganiayaan sama ngaku-ngaku anak polisi. Saire alias Ucok diaman ke Satreskrim Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Mak ini guna tanggungjawab ke perbuatannya. Pelaku dijeblos ke Kesel Tahanan Polrestabes Palembang. Inilah Syairi alias Ucok, sikok dari tiga pelaku penganiayaan terhadap korban Surya pas ngelintas di Jalan Gubernur Haji Bastari, tepatnya di kawasan Dekranas Dajakabaring, Palembang. Peristiwa tersebut terjadi pas pelaku lagi nonton balap liar di kawasan Dekranas Da, tempat terjadi penganiayaan. Dari pengakuannya, pelaku yang merupakan ke warga Jalan Opi, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, ngakui bermula pas korban liwat di hadapan mereka sambil ngelakson panjang sama ngacung ke jari tengah sehingga mancing emosi budak-budak yang lagi nonton balap liar. Kalau mau balap kan liar data itu lewat sambil sini balap itu kalau mau lari kan balik si korban iya lari kan lo gara-gara korban. Sementara itu Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono membenarkan kalau pelaku ini pas kejadian memang ngaku jadi anak polisi. Selain itu, pelaku juga ngelaku ke penganiayaan terhadap korban. Dari tangan pelaku, diaman ke barang bukti berupa kaos yang digunakan ke pelaku Ucok pas ngelaku ke penganiayaan terhadap korbannya. Berhasil melakukan pengungkapan terhadap pelaku aksi kekerasan yang ada di TKP tersebut, di mana korban saudara Surya Saputra Bunjo Tanahim telah menjadi korban aksi pemukulan yang dilakukan oleh oknum anak-anak atau masyarakat yang notabene melakukan penghadangan di jalan DKJ tersebut. Dari 6 pelaku kejahatan yang teridentifikasi, kami berhasil menangkap satu orang pelaku utama yang mengaku sebagai anak anggota Kepolisian Republik Indonesia yang saat itu telah melakukan aksi pemukulan kepada korban. Untuk nanggung jawab ke perbuatannya, pelaku terancam pasal 170 KUHP yang mak ini dijeblos ke sel tahanan Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV.